Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, kena baki mic sikit ha. Yang dikasihi tuan rumah Haji Ismail Cik, tetamu kita malam ini yang berhormat saudara Salihuddin Ayub, Naib Presiden PAS, yang di-Pertua PAS Kuala Nerus Cikgu Syukri Mun, rakan saya yang berhormat Dr. Ali Ahli Timbalan yang di-Pertua PAS kawasan, Ustaz Ismail Mahmat Naib yang di-Pertua PAS, Ketua Pemuda PAS kawasan Ustaz Ridwan Hashim, teman saya tadi Tuan Haji Rosli Abdullah daripada Yayasan Tok Kenali, Tuan Haji Saleh Embong, pengerusi badan bertindak Kampung Bangul Donas, seluruh pimpinan keadilan PAS, Pakatan Rakyat di setiap peringkat, saudara-saudari, pakcik-makcik, adik-adik yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah sempat sampai saya pada malam ini. Saya sebenarnya diminta oleh Dr. Alias, tarikhnya lama lah, 2 bulan lepas. Jadi alhamdulillah sempat sampai. Semalam saya di Tanjung Karang, saudara-saudari. Sebab kita buat lawatan yang khusus ke kawasan parlimen yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Noh Omar. Kita buat ceramah betul-betul dekat dengan kawasan dia, dekat juga dengan kubu dia, untuk kita ajar dia macam mana nak kira lembu dengan betul. Ha, sebab Malaysia ini sajalah ada menteri-menteri yang diberi tanggungjawab, kalau dia tak pandai mana pun, paling kurang dia kena reti kira lembu, kira binatang. Tapi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani di Malaysia ini, dia tak reti mengira. Kita pergi ke Tanjung Karang. Sebab orang yang bernama Noh Omar ini, cita-cita dia tinggi. Bukan sahaja dia nak jaga lembu, tetapi dia juga nak jadi Menteri Besar Selangor. Ha, jadi sebab itu semalam kita berada di Tanjung Karang dan kita bawa petani-petani dan penternak yang ada kemahiran dan pengalaman jaga lembu untuk terangkan kepada pengundi Tanjung Karang mengenai isu yang paling hangat sekarang ini. Saya pergi mana-mana, kalau saya sebut cerita lain pun orang marah, saya kena cerita pasal lembu. Kebetulan juga sedari-sedari, minggu lepas saya berada di Australia atas jemputan parti pemerintah, Parti Buruh. Ada satu persidangan tahunan mereka, seperti mana juga Perhimpunan Agung UMNO yang ada. Di Malaysia ketika itu ada Perhimpunan Agung UMNO, di Australia ketika itu ada persidangan konvensyen tahunan Parti Buruh. Yang bezanya, persidangan pemerintah, parti pemerintah di Australia, dia bincang tentang bagaimana nak bantu kaum ibu. Kalau bagi 3 bulan cuti bersalin tak cukup, dia nak bagi 1 tahun contohnya. Boleh. Di luar negara, pakcik-makcik, kakak, cuti bersalin setahun, bukannya 3 bulan macam yang dekat Malaysia. Siapa yang nak bekerja, dia ada jalan dia. Boleh bekerja dari rumah dan sebagainya. Di Australia, dibincangkan tentang proses dan juga mekanisme nak bantu orang asal. Pada masa yang sama, Persidangan Agung Parti Pemerintah di Malaysia, di Kuala Lumpur, dia cerita pasal selak kain. Dia cerita pasal maki hamun. Dia cerita pasal lucah. Sebab itu kalau UMNO Barisan Nasional kata parti-parti dan pimpinan Pakatan Rakyat ini memalukan dan mengaibkan dan menggadaikan maruah negara, sedara-sedari hanya perlu berada di luar negara, tengok balik ke Malaysia, barulah kita tahu orang yang paling mengaibkan negara ini tak lain dan tak bukan daripada dari Perdana Menteri Malaysia, dari UMNO sampailah kepada JKK-JKK yang ada kat kampung ini. Tapi saya pergi Australia bukan sebab cerita lembu. Tapi di sana pun sehari-hari keluar juga cerita lembu. Sebab Persidangan Parti Buruh Australia baru sahaja meluluskan satu dasar baru bahawa
bermula tahun 2015, 4 tahun, tak 4 tahun dah, 3 tahun dari sekarang, saudara-saudari, negara Australia mengharamkan pengeksportan lembu feedlot ke seluruh dunia. Dia tak bolehlah nak ambil lembu hidup-hidup ni, hantar ke Indonesia, hantar ke Malaysia, hantar ke Papua Nugini, tak boleh dah. Kerajaan Australia buat satu keputusan baru untuk mengekalkan pekerja-pekerja dan juga kilang-kilang mereka, nak ekspor daging keluar, dia kena sembelih dahulu. Dia ada kesan yang besar kepada Malaysia. Sebab kerajaan Malaysia telah menganugerahkan satu projek harganya 250 juta, tanahnya 5,000 ekar kepada sebuah keluarga menteri kanan yang tugas dia mudah saja. Dia hanya perlu import lembu yang dah besar daripada Australia, pelihara 2-3 bulan, kemudian dijual kononnya. Itu yang jadi isu pasal lembu feedlot ini. Sebab kerajaan Malaysia bagi 250 juta kepada keluarga seorang menteri, tugas dia mana-mana orang kampung bangun donas dia boleh buat. Sebab telefon kawan kita di Australia, order lembu 5,000 ekor, hantar ke sini, pelihara 2-3 bulan, sembelih, jual. Mudah saja, tak payah. Tapi sekarang yang itu tak boleh buat dah. Sebab Australia pun tak membenarkan untuk kita import lembu macam itu. Baik. Saya nak sentuh sedikit sebanyak, kenapa kita pilih tentang lembu ni? Banyak-banyak isu yang boleh dibawa oleh Pakatan Rakyat. Cerita tanah kena rampas. Encik Ismail tahulah. Cerita projek hilang 10-20 bilion. Akhir sekali, kita ambil cerita lembu untuk kita serang UMNO betul-betul. Sebab saudara-saudari, cerita lembu ni daripada orang kampung, orang bandar, orang Melayu, orang Iban, semua faham lembu. Semua tahu, untuk beli lembu masa korban, hari raya korban paling mahal harga RM2,800. Tak ada di mana-mana Malaysia ini, kecualilah beli lembu daripada menteri, harganya RM77,000 seekor lembu. Tak ada. Tak payah terang matematik ekonomi susah payah. Orang kampung tahu, seekor lembu harga dia RM2,600. Mudah aja. Orang kampung tahu, kalau nak pelihara 500 ekor lembu, paling banyak diperlukan 10 ekar. Banyak benarlah tu. Tak ada ladang di seluruh dunia ini, seekor lembu diberi 5 ekar tanah. Mati lembu tu kesunyian. Besar sangat kawasan dia, dia seekor, 5 ekar tanah dia mati. Tapi kat Malaysia, bukan saja seekor lembu dapat 5 ekar tanah, tapi dia juga dapat kondominium mewah. Hanya di Malaysia. Baik, saudara-saudari. Kita pilih cerita lembu ini bukan sebab kita berdendam dengan Syarizat Jalil. Dia berdendam dengan saya lah. Dia sinsing lengan. Allah malu kita di sinsing lengan kan. Sinsing lengan tak apa lagi. Sinsing apa ni? Lengan lah tak? Tak apa lagi. Tapi kalau dia nak selak kain, janganlah. Saya tak sanggup. Orang sini wallahualam lah, saya tak sanggup tengok Syarizat Jalil selak kain. Ha. Kita pilih bukan sebab kita berdendam dengan dia. Tapi sebab kita nak tunjukkan, kita nak huraikan, kita nak ceritakan kepada rakyat bagaimana buruknya perangai seorang pimpinan UMNO. Sekarang kalau dulu orang kata lelaki je makan rasuah, sekarang tak betul dah. Laki perempuan semua makan rasuah kalau ada cop UMNO kat dahi. Kita nak tunjukkan macam mana dia boleh curi wang yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. 250 juta itu sepatutnya diagih-agihkan kepada petani, penternak, orang kampung, anak-anak muda, supaya mereka boleh menternak lembu. Tak susah. Tapi akhirnya keluarga ini yang pergi jumpa bekas Perdana Menteri dulu, projek dianugerahkan pada zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Pengerusi jawatan kuasa yang menganugerahkan projek, Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri sekarang. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani yang meluluskan projek, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri sekarang. Maknanya,
pencurian rompakan 250 juta ringgit ini, taiknya bukan sahaja terpalit kepada Syarizat dan keluarga, tetapi seluruh pimpinan UMNO daripada mantan Perdana Menteri, Perdana Menteri sekarang dan timbalan Perdana Menteri sekarang. Cerita lembu ini kami mula-mula bawa, saya pasti YB Salahuddin pun ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula bawa bulan 3 2010 di Parlimen. Soal itu adalah soal dasar dan prinsip. Kerana kita tanya di mana moral dan maruahnya sebuah kerajaan apabila ambil 250 juta wang yang sepatutnya sampai kepada rakyat diberikan kepada keluarga menteri. Dia buat lembu, tak ada satu suara pun dalam parlimen. Bulan 6 2010 kita bawa lagi. Dia tak cakap juga. Bulan 3 2011 bawa lagi. Sebab itu saudara-saudari, malam ini di mana-mana tempat saya pergi, saya buat satu peringatan kepada semua, terutamanya yang pimpinan yang ada ke atas ni, baik daripada mana-mana parti pun. Kalau kita, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kalau diberi amanah dan diangkat oleh rakyat sebagai pimpinan, kalau kita makan duit rakyat, tunggulah masanya apabila Allah aibkan kita. Itulah yang berlaku dengan Syarizat Jalil. 2 tahun dia buat bisu. 2 tahun dia tak nak layan. 2 tahun dia ingat cerita lembu ini akan hilang begitu saja. Akhirnya dengan kuasa Allah, bulan 11, 2011, keluar laporan Ketua Audit Negara yang menyentuh tentang projek National Feedlot ini. Jadi saya bila dah keluar itu, terpaksalah kita buat siasatan lebih. Maka seminggu sebelum Hari Raya Haji tahun ini, saya pun kata, jangan kita jadi macam mana, tembak-tembak-tembak, kita tak tahu apa keadaan sebenar. Saya pun ajak YB Aminuddin Harun, adun daripada Sikamat Seremban, untuk turun ke Gemas, pergi tengok dan bilang sendiri berapa lembu yang ada. Mula-mula saya sampai, tak ada slide, kau tidak sampai tunjuk. Mula-mula sampai tu kami dah pelik lah. Sebab yang duk keluar lori banyak-banyak tu tiap-tiap 20 minit, bukannya lori bawa lembu. Lori bawa bala. Sebab dia bagi 5,000 ekar tanah. 5,000 ekar tanah itu nilainya bukannya lembu, nilainya bala. Jadi dia dah clearkan semua bala. Bala itu sampai sekarang kita tak bawa lagi kes mana pergi wang bala yang telah dijual kononnya untuk buka tanah untuk pelihara lembu. Sampai kat sana terbelalak lagi kita sebab kita tak nampak lembu. Lembu tak ada. Fahamlah saya, ialah lembu seekor 5 ekar. Mana nak nampak lembunya? Sampai-sampai kebetulan masa itu masa tengah hari, waktu makan, anak Datuk Seri Syarizat tak ada di pejabat. Kosong pejabat itu, yang ada hanya seorang gadis perempuan, saya rasa umur 20 tahun lebih. Saya hari itu menyamar sebagai tokel lembu daripada Kuala Lumpur. Ada gaya, ada muka. Tak percaya, betul. Saya beritahu lah, ini raya seminggu sebelum Raya Haji ni. Kuala Lumpur tak cukup lembu. Kami datang ni, kami tahu, orang beritahu, kalau kat Malaysia ni nak beli lembu, datang ke Gemas. Sebab ini kilang, apa ni, ladang ternakan lembu paling besar di Malaysia. Saya kata saya tak nak beli banyak, saya nak beli 20 ekor je. Adik tu pun kata, minta maaf lah, cik, kita tak ada lembu kat sini, tak boleh jual. Pelik lah. Macam mana projek 5,000 ekar, 250 juta, orang nak beli 20 ekor lembu tak boleh jual? Dia pun kata lagi, sebenarnya kita ada 1,000 ekor lembu je. Dia yang apa ni, 1,000 ekor lembu ni kita sembelih dalam 20 ekor je, paling banyak sehari. Yang kita sembelih itu pun kita jual kebanyakannya di restoran-restoran milik tuan punya. Saya pun buat muka kesian, tanya lagi. Akhirnya adik tu kesian, cair. Dia pun katalah, macam ni lah bang. Kalau abang nak beli jugalah lembu ni, abang pergi jumpa dengan tuan punya dia. Saya pun tanyalah, kita pura-pura tak tahu. Tanya, siapa tuan punya dia? Dia pun bagi satu senarai nama. Oh, abang tak tahu ke ladang ini milik Datuk Seri Syarizat Menteri? Jadi daripada situlah
kita dapat seluruh maklumat bermula daripada situ. Siapa CEO dia, nombor dan sebagainya. Bila kita balik dan kita bawa perkara ini ke depan, saya ingat paling kurang menteri-menteri UMNO macam Datuk Seri Noor Omar ini bolehlah mengaku bahawa projek itu telah gagal. Sebab satu Malaysia tahu projek itu telah gagal. Sasaran dia sepatutnya tiap-tiap tahun dia kena pelihara 276 ribu ekor lembu. Yang itu yang dia kena pelihara. Dia pelihara sekarang tiap-tiap satu masa hanya 1,000 ekor lembu. Kalau buat di kampung ni bagi setiap seorang 10 ekor lembu, orang kampung ni lebih banyak lembu dia boleh pelihara daripada yang ada di Gemas tanpa perlukan 250 juta. Tapi sehari-hari lepas itu mereka masih lagi mempertahankan, sebab itulah satu per satu kita dedahkan. Mula-mula kita dedahkan bahawa wang 250 juta itu semuanya dah masuk akaun dia. Dia tak mengaku. Dia kata pinjaman. Yang ini yang UMNO akan. Kalau esok siapa pergi nak ambil duit 500, agak-agaknya orang JKK cakap macam tu lah. Sebenarnya Datuk Seri Syarizal ni tak curi duit. Dia pinjam duit. Ha. Pinjaman, pinjaman. Cuma saya nak tanya orang Kuala Nerus. Pergilah esok ke bank, cuba pinjam duit, minta syarat pinjaman macam ini. Pertama, tak payah bayar sampai ke mati. Pinjam duit tapi tak payah bayar sampai mati. Yang kedua, pinjam duit tak ada jadual pembayaran. Kita beli kereta ke, buat pinjaman beli rumah ke, kereta baru berjalan lepas tu bil sampai dah. 2 bulan tak bayar, dia tarik dah. Tapi pinjaman yang diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada menterinya ni cukup hebat. Tak ada jadual pembayaran. Ikut sekengkau lah nak bayar bila. Cuba pergi buat pinjaman, minta beritahu kat tokai bank tu, manager bank, saya nak pinjam 20 juta tapi saya tak nak gadaikan apa-apa. Tak ada tanah, tak ada kolateral, tak ada jaminan. Mati dia panggil polis, letak dalam penjara. Tapi Datuk Seri Syahrizad Jalil yang dia kata dia pinjam duit tu macam itulah. Pinjamannya bermakna kalau ikut syarat perjanjian, selagi dia tak gunakan habis duit itu, dia tak payah bayar. Seronoklah macam tu, 250 juta sampai kiamat dia tak habis guna duit tu. Sampai kiamat dia tak payah bayar. Dia tak payah bagi collateral, dia tak payah bagi tanah ke, dia tak payah bagi harta. Dia dapat bulat-bulat dan yang paling hebat sekali, tak payah ada jadual. Tak ada dalam tu bila nak bayar ke apa, tak ada. Sebab itulah kita kata wang 250 juta itu sedara-sedari bukannya pinjaman. Nama je pinjaman tapi sebenarnya adalah buta-buta dia bagi 250 juta. Kepada Datuk Seri Syahrizad Jalil dan keluarganya. Itu dah satu dosa besar. Berdosa dengan rakyat. Menipu rakyat tak malu. Yang lagi tak malu, dia ambil 250 juta. Dia gunakan alasan untuk pelihara lembu untuk rakyat. Tapi yang dia buat, dia lembukan menteri-menteri UMNO. Sebab akhirnya dia ambil duit itu, dia pergi beli kondominium mewah. Suami Datuk Seri Syahrizad, Datuk Seri Ismail Saldeh. Dia nak saman saya, dia cukup marah kat saya. Dia nak saman saya sebab dia kata saya berbohong. Saya menyelewengkan fakta. Sebab saya kata dia beli kondominium, satu kondominium harga 9.8 juta. Lepas itu dia panggil semua wartawan-wartawan, kawan-kawan dia lah, media perdana. Utusan, TV3, Tiga Suku, utusan, apa lagi. Yang itu je lah. Yang lain tak ada dah kawan dia. Dia panggil yang ini semua pergi melawat, kira lembu. Akhirnya dia kata Rafizi berbohong, keadilan berbohong. Dia kata kita beli satu kondominium harga 98 juta. Tipu. Sebab sebenarnya kita beli dua kondominium harga 12.9 juta. Dia tak malu mengaku dia tak beli satu, dia beli dua. Dia boleh bangga kata itu satu fakta. Kalau kita lah, orang dah dedahkan kita beli kondominium pakai duit rakyat ni, kita lari ke negeri lain lah. Tak balik Malaysia lah. Dia ambil wang yang sepatutnya digunakan untuk bantu petani-petani kecil, dia beli kondominium. Kita tak sebut je lagi berapa banyak kondominium dan kondominium di luar negara yang dia beli. Saya tahu, tiap-tiap malam dia tak tidur malam ni. Setiap kali dia tengok YouTube video kita je, kita duk ungkit. Ada lagi kondominium luar negara yang kita tak sebut. Ha.
Kita tunggu masa. Bila dia nak selak kain sikit dia, kita cakap. Ha? Selagi dia tak selak kain, insyaAllah saya tak cakap lagi. Apa lagi dia guna? Dia ambil 3 juta lebih wang, dia pergi beli 2 plot, 2 bidang tanah di Putrajaya, di Precinct 10. Precinct 10 ni, saudara-saudari, kalaulah kita berkuasa di Putrajaya 3-4 bulan lagi, insyaAllah Precinct 10 itu orang macam YB Salahuddin Ayub lah jadi tempat duduknya. Sebab itu kawasan untuk rumah menteri, rumah kedutaan. Masa kita mula-mula meluluskan tapak perancangan Precinct 10 Putrajaya, saya pasti kita tak luluskan di tengah-tengah rumah menteri, di tengah-tengah banglo besar, di tengah-tengah rumah kedutaan ini ada ladang lembu 2 ekor. Tak ada. Dia beli 2 plot tanah itu, kita pasti sahih. Tak ada kena-mengena dengan nak memelihara lembu. Tak lebih daripada dia beli tanah untuk buat banglo di tempat yang paling mahal harganya di Putrajaya. Kita tunjuk juga dia beli guna RM500,000 beli Mercedes. Dia tak malu. Orang kampung pelihara 500 ekor lembu naik motor kapcai. Menteri pelihara seekor lembu. Seekor pula. Seekor fitnah lah namanya tak. 1,000 ekor. 1,000 ekor lembu bawa Mercedes. Itu tak campur lagi dengan segala kenderaan yang dia dah beli. Dia juga gunakan duit 250 juta itu untuk bayar sewa kepada diri sendiri. Ha, ini saya nak tanya orang kampung. Katakanlah kita ada rumah. Rumah kita ni. Tiap-tiap bulan kita kata, aku bayar sewa kepada rumah aku sendiri RM250. Masuk akal ke? Cuba balik duduk rumah sendiri, beritahu kat bini, yang bulan ini abang nak potong RM500 sebab abang nak bayar sewa kepada abang sendiri. Tak kena penampor kita. Mana ada dalam dunia ini orang bayar sewa kepada diri sendiri? Ha, tapi kalau kita semak semua penyata kewangan yang ada dalam NFC yang diuruskan oleh keluarga Datuk Seri Syarizat ini, tiap-tiap tahun RM500,000 dibayar kepada anaknya sendiri atas dasar menyewa daripada anak dia. Rumah dia, pejabat dia dibayar kat diri sendiri. Yang kita tahu sebenarnya adalah dia ambil wang RM500,000 daripada tiap-tiap tahun RM500,000 daripada dana rakyat itu. Dia beli pejabat mahal di Mount Kiara, tempat paling mahal di Kuala Lumpur. Dia letak nama dia. Kemudian dia charge pula syarikat itu. Dia charge pula NFC yang separuhnya milik kerajaan untuk bayar kepada diri dia sendiri. Ini jenis-jenis menteri dan anak-anak menteri yang kita ada kalau kerajaan terus ditakbir oleh Barisan Nasional. Apa lagi? Dia tak malu-malu. Dalam tahun pertama dia beroperasi, dia habiskan RM800,000 keluar masuk pergi luar negara. Dia tak pernah sangkal semua ni. Orang UMNO yang ada kat Terengganu ni, kalaulah ada orang nak mempertahankan Syarizat Jalil, beritahu dia tak payahlah, tak sah lah, malu. Sebab hari ini pun Mahathir Mohamad pun, khalifah mereka, ha, khalifah UMNO, Mahathir Mohamad pun hari ini dah kata, Syarizat, pandai-pandailah kau letak jawatan. Sebab malu. Apa jenis menteri, apa jenis keluarga ambil RM800,000 tiap-tiap tahun untuk pergi luar negara. Atas dasar nak beli lembu. Beli lembu Siam pun ada. Mari Terengganu ni pun ada. Tak payahlah nak beli lembu sampai ke Amerika, Jepun, Australia. Mak Saleh mana ada pelihara lembunya di Eropah. Tapi dia habiskan RM800,000 belanja untuk pergi luar negeri tiap-tiap tahun. Sebab itu, saudara-saudari, kita jelas, kita turun dan minggu depan insyaAllah, Keadilan sendiri akan lancarkan kempen seluruh Malaysia. Kita akan kutip tanda tangan. Kita akan bagi baju percuma untuk kita tolak menteri-menteri lembu macam ini. Sebab ini hanya RM250 juta daripada peruntukan RM10 bilion. Dalam rancangan Malaysia ke-9, antara tahun 2006 sampai 2010, kerajaan memperuntukkan RM10,000 juta untuk projek-projek pertanian rakyat.
Salah satu daripada projek pertanian rakyat adalah projek penternakan lembu ini. Sebab itu kita pilih. Kalau yang 250 juta ini pun dia dah bazirkan, dia dah selewengkan, dia dah bermewah dengan wang rakyat, bayangkan apa yang kita tak jumpa lagi daripada 10 ribu juta yang lain. Sebab itu kalau di Terengganu ni kita ada projek ternak udang di Setiu. Ada udang ke kat situ? Tak ada udang. Udang masih lagi kita kena import. Macam lembu. Ada projek juta-juta ladang besar-besar. Lembu kena import daripada Australia, daripada India juga. Macam tu juga udang. Berapa juta, puluh juta dia habis untuk buat projek dia tambak. Projek tambakan kemudian kolam udang di Setiu. Kalau di Langkawi, ada projek ternakan tuna. Orang Malaysia makan tuna ke? Kita makan ikan air, bukan tuna. Orang di luar negara makan tuna sebab tak ada ikan air. Tapi kat Malaysia, kita buka ladang tuna di Langkawi. Carilah ladang tuna di Langkawi, habis puluh juta macam itu juga. Sebab itu kita kata, 10 ribu juta ini sebenarnya, berapa sen sangat yang sampai kepada rakyat, petani, penternak yang sepatutnya dapat, yang lain semua masuk poket menteri, semuanya dah beli kondominium mahal-mahal di luar negara. Saudara-saudari, bila kita siasat lagi akhir sekali, 5 minit lagi tak apa lah, 5. Kita siasat lagi satu persatu, barulah saya yakin, saya sendiri yakin. Sebab itu kalau dia nak saman-saman lah. Saya duk tunggu tiap-tiap hari bila dia nak saman, dia tak saman. Saya tunggu tiap-tiap hari bila polis nak panggil soal siasat, dia tak soal siasat. Polis kata dia siasat 74 orang. Dia tak jumpa bukti yang menunjukkan ada sebarang penyelewengan. Yang duk terpekik terlalak tiap-tiap malam ni seluruh Malaysia ni cakap kami ada bukti, dia tak panggil pula. Dia panggil siapa saya tak tahu lah. Dia panggil lembu pun tak. 74 itu dua orang je manusia. 72 lagi lembu di interview. Sedari-sedari, bila kita siasat lagi satu persatu, barulah jelas kepada kita bahawa projek ini memang Datuk Seri Syarizat, suami dia, anak-anak dia langsung tak ada niat untuk membantu negara. Langsung dia tak ada niat untuk pelihara lembu. Sebab kalau dia nak pelihara lembu betul-betul, dia tak buat projek yang macam dia buat. Saya sebut. Saya uraikan satu-satu. Mula-mula. Pakcik-makcik tahu tak dari mana dia dapat lembu ni? Dia dapat lembu ni, dia import daripada Australia. Dia beli daripada Australia. Kononnya lembu besar, lembu kualiti. Itu yang harga jadi RM77,000 tu. Dia beli daripada Australia. Lembu daripada Australia nak sampai ke Malaysia, cuba teka macam mana dia sampai. Ada lembu berenang ke Malaysia? Tak ada. Asia pun dia tak naik. Lembu sampai ke Malaysia, dia naik kapal. Kapal besi, dia duduk bawah sekali itu. Panas. 1,000 ekor lembu, dia bubuh atas kapal. Ambil masa 3 minggu daripada Australia nak sampai ke Pelabuhan Kelang. Sebab itu kalau ikut rekod yang kita ada yang dibocorkan kepada kita, lembu-lembu daripada Australia sampai ke Pelabuhan Kelang, 100 ekor lebih mati, lemah, panah duduk atas kapal. Kalau dia bertolak daripada Australia, berat dia 300 kilogram seekor, sampai ke Pelabuhan Kelang, dia dah kurus tinggal 200 kilogram. Ialah atas kapal, mana ada rumput. Kemudian daripada Pelabuhan Kelang, dia pergi ke Gemas, dia naik lori pula. Bersesak-sesak atas lori, mati lagi lembu. Daripada Australia sampai ke ladang dia kat Gemas, 200 ekor lebih mati. Kemudian di Gemas, di Gemas pula. Lembu Australia, dia duduk dalam cuaca sejuk. Dia makan rumput yang lembut-lembut. Sampai kat Malaysia, duduk di Gemas, Gemas sebelah Jelebu, tempat paling panas kat Malaysia. Demam, mati lagi lembu. Lepas itu di Malaysia, di Gemas, dia tak ada rumput, lalang banyak, rumput tak ada. Kawasan 5,000 ekar tu, lalang banyak dengan pokok akasia. Akhirnya, lembu tak boleh makan rumput macam yang dia makan di Australia. NLC terpaksa beli hampas kelapa sawit. Dia panggil kernel. Dia ambil biji kelapa sawit tu, dia proses, dia buat jadi macam cereal, dia buat macam cornflake. Ha, lembu pun makan cornflake juga. Dia buat macam cornflake bagi makan kat lembu. Yang dia tak tahu, cornflake tu keras macam batu. Lembu ni makan tercekik, mati lagi.
Jadi akhirnya dalam tahun pertama dia beroperasi, dia sembelih lebih kurang 1,000 ekor lembu yang mati sebab demam, sebab kurus, sebab tercekik, sebab macam-macam, 1,000 ekor. Bayangkan kalau orang kampung ini ada tak pelihara 2 ekor, 2,000 ekor lembu, 1,000 ekor je hidup, 2,000 ekor lagi mati. Yang ini yang berlaku di National Feedlot Corporation. Sebab itu bila kita tengok macam mana dia buat, kita tahu dia tak berniat untuk pelihara lembu. Sebab kalau dia nak pelihara lembu, dia pakai sistem yang lebih baik. Dia tak pakai feedlot. Dia pakai, dia panggil artificial insemination. Maksudnya, dia ambil benih daripada lembu baka yang baik, kemudian dibuntingkan dengan lembu-lembu tempatan. Anak yang keluar itu anak lembu kacukan. Anak lembu kacukan ni dia boleh makan rumput kita, dia tak demam sebab sini panas dan sebagainya. Yang itu yang di seluruh dunia orang buat. Bukan import lembu atas kapal sampai mati. Ha, tapi dia hanya gunakan projek feedlot ini untuk dapat 250 juta saudara-saudari supaya lepas itu dia boleh pindahkan ke segala jenis syarikat. Yang kita dah dedahkan setakat ini, 4 syarikat. Satu syarikat yang dipanggil National Meat and Livestock Corporation. Perbadanan lembu, daging dan juga haiwan ternakan negara. Kemudian dibuat satu lagi syarikat, nama dia Real Food Company. Syarikat yang jual makan. Semua wang 250 juta yang sepatutnya digunakan untuk memelihara lembu sebenarnya dipindahkan dan dimasukkan ke dalam syarikat-syarikat ini, dan syarikat-syarikat inilah yang sebenarnya jadi perniagaan sebenar Datuk Seri Syarizat dan keluarga dia. Contoh dia, Real Food Company, syarikat makanan itu, ada 6 buah restoran mewah. 3 buah dipanggil nama Meatworks, ada di Kuala Lumpur. 3 buah lagi ada di Singapura. Satu nama dia Sinor Santos, satu dia panggil Meatworks, satu dia panggil Brown. Kalau saudara-saudari sampai kat Singapura, mengidam nak mati pun nak makan lembu, jangan masuk restoran yang 3-3 ni, sebab dia bukan sahaja jual daging lembu, steak dan sebagainya, lebih besar dia jual arak. Dia bar arak. Dia gunakan wang rakyat, masuk syarikat dia, dia buka restoran bar arak di negara-negara luar. Dia ingat, yang ini yang saya selalu ungkapkan 2-3 minit terakhir. Dia ingat, menteri-menteri UMNO ini, dia ingat kita takkan jumpa. Dia angkuh. Dia rasa sampai ke mati, sampai kiamat, dia makan duit ini rakyat tak tahu. Sebab itu jangan kita dalam masa akan datang, kalaulah kita, bila kita sampai ke Putrajaya, selalulah ingat jangan kita main dan perkotak-katikkan amanah rakyat. Sebab suatu hari, kalau kita makan dan angkuh macam Syarizat Jalil dan menteri-menteri UMNO, kita pun akan dilondehkan macam itu. Tak payah tunggu dia angkat kain, singkat kain, Allah akan londehkan otomatik untuk rakyat ini. Baik, saudara-saudari, akhir sekali saya nak sebut, kenapa kita bawa isu ini? Saya selalu ulang, kenapa kita bawa isu lembu? Sebab isu lembu ini, UMNO sekarang ini, riwayatnya dah sampai ke akhir riwayat dia berkuasa. Lembu yang nak mati ini, samalah macam UMNO bila dia nak mati. Lembu, kalau kita sembelih, masa kita nak sembelih itu dia lawan, mana yang dia mampu terlawan. Bila kita sembelih, dia mengeruh kuat-kuat. Betul tak? Bunyi kuat. Kemudian dia mundar-mandir sikit, baru dia mati. Macam itulah UMNO sekarang. Sekarang tengah disembelih oleh rakyat. Dia macam-macam lah, dia terpekik. Dia kata dia nak lawan perang. Sinsing kain. Londeh seluar. Fitnah orang. Dia katalah semua. Tapi rakyat dah nekat akan londeh sembelih UMNO dalam pilihan raya akan datang. Dia buatlah macam mana pun, saya yakin saudara-saudari, YB Salahuddin boleh sokong dan bagi data lagi, saya yakin datang pilihan raya umum akan datang. Panggillah bulan 1, bulan 2, bulan 3, kita bukan sahaja akan berkuasa di Terengganu, tetapi kita akan ada kerajaan baru di Putrajaya. Akhir sekali, bagi sesiapa yang lepas ini nak pergi ambil RM500 daripada JKK, kalau perlu kipas-kipaslah sikit-sikit. 3 bulan je lagi dia nak jadi JKK. Lepas ni tak ada dah.
Ingat baik-baik, jangan berterima kasih sangatlah kepada BN. Sebab contoh NSC ini contoh yang baik. Dia ambil 250 juta untuk satu keluarga. Tapi dia bagi kepada rakyat RM500 je seorang. Seumur hidup. Ini bukan tiada tahun ni, seumur hidup dapat ni. RM500 ni. Kalau tak kerana ada Pakatan Rakyat melolong tiap-tiap malam dalam ceramah macam ini, tak dapatlah RM500 ni. Kalau tak kerana mereka akan kalah, dia tak akan bagi RM500 setiap keluarga. Ingat RM500 dia bagi, taik gigi, yang setiap menteri ambil 250 juta, 10 bilion, 4 bilion. 250 juta yang Syarizat Jalil curi lebih besar daripada subsidi gula yang ditarik daripada tuan-tuan dan puan-puan pakcik-makcik tiap-tiap tahun. Dia sanggup naikkan harga gula 2%, 2%, 2%. Sampai dalam masa setahun, harga gula Malaysia naik 2 kali ganda. Kalaulah dia tak tarik subsidi gula itu, jumlah subsidinya tak sampai 250 juta, hanya 122 juta. Dia curi 250 juta untuk satu keluarga, tapi dia beri kepada ribuan petani dan pesawah untuk insentif beras, hanya 111 juta untuk 4 tahun sehari-hari. Sebab itu bila ambil esok RM500, ambil dengan jelas niat kita yang pasti bahawa ini hak kita, sepatutnya memang dah lama. Kalau tak ada skandal-skandal dan menteri curi 250 juta, nescaya kita dapat 2-3 ribu tiap-tiap tahun, bukan 500 saja. Baiklah, saudari-saudari, sampai di situ. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Semua yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang buruk itu kalau di Malaysia ini akhir-akhirnya banyak datang daripada Najib dan Rusmah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.